Mantap. Di Jepang pagi-pagi makan apa tuh? Telur dadar, bakwan. Ya Kak Mario ya. Di Jepang. Yang bikin ini durian nih, udah keren, masya Allah. Mahal ini harganya. Mahal, tingkat kehalalannya dijamin 100%. Main ya. Ntar katanya mau rebus ubi juga tuh, terus mau bikin teri. Aroman lagi Al-Kahfi. Wah, masya Allah. Oh, sambalnya juga. Nah, telur dadar. Ini udah juga langsung bakwan bala-bala gaskeun udah berasa di tanah air. Bismillah. Terbaik. Saka makan. Hei. Ya, masakan Abi ini enak ya, Bang ya? Nih, nemu halal food. Yeay, alhamdulillah. Kita dibantu sama Uda dari iya, Padang nih. Padang nih, masyaallah. Udah dari Uni. Bang Nata hujan. Uda dan Uni. Uni Soviet bukan, bukannya? Insyaallah. Indonesia lagi bersihin dulu bentar kan. Tapi ada pecel lele juga. Ini. Wih. Dari rasanya kayak. Ayo. Halal food, masyaallah. Alhamdulillah kita makan pecel lele. Halal food yang penting. Halal food banget, Kak. Berapa porsi? Hai. Berapa porsi? Banyak kayaknya. Jadi mau tas enggak? Dibantu sama Uni. Uni. Saya sama Udi lagi naik ke atas tuh. Kita lagi di depan rumah tuh sepi banget. Jalannya ya. Kita mau kemana bang? Ajarin aja tempatnya kemana? Gimana? Emang begitu ngopi dingin banget ini bang. Tadi malam kamu udah janji ya, kamu gak belanja baju lagi biar barangnya kebanyakan kita mau bawa. Terus tadi beli apa? Aku lupa ingatan. Beli baju lagi? Oh, aku lupa ingatan apa? Sebenarnya gak apa-apa sih, packingnya doang yang bingung nih. Bu, rasinya banyak banget bu. Tadi gitu. Satu, dua, tiga, hitung lagi. Itu receh mulut kita. Yang buat apa itu yang? Ini receh di tasku tuh tiap ada receh pasti langsung hilang. Hey guys, lancar ya. Terus aneh besok pulang. Iya nih kita tinggal gak apa-apa ya. Belanja terus bapak-bapak nih. Diangkat lagi Dinda. Nemenin yang belanja nih.